Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia menggelar workshop kepada dosen pendamping lapangan DPL Kuliah Kerja Nyata KKN Kebangsaan ke-12 tahun 2024. Workshop itu diikuti oleh 21 DPL KKN Kebangsaan ke-12 Unpati yang dipusatkan di lantai 4 Gedung Laboratorium Terpadu Pendukung Blok Masela pada Jumat 21 Juni 2024. Workshop ini dengan menghadirkan narasumber dari tim pengembangan KKN Kebangsaan berjumlah 3 orang yang dibentuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek. Untuk menjadi efektif, workshop dibagi menjadi 3 kelompok untuk membahas dan menyusun 3 aspek, yakni perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan laporan. Iya, maksudnya adalah untuk memberikan penyegaran pada para dosen pendamping lapangan nantinya, agar mereka lebih siap. Kami sudah yakin bahwa Bapak Ibu yang terpilih ini memang sudah punya pengalaman yang mumpuni. Namun kami ingin bersama-sama selain transfer pengalaman, juga ingin agar nanti para DPL ini lebih memahami tugasnya nanti di lokasi KKN. Untuk diketahui, KKN Kebangsaan ke-12 ini, Universitas Patimura menjadi tuan rumah pelaksanaan dan terdapat 4 titik lokasi berlangsungnya KKN, yakni Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru. Janis Balol melaporkan. KKN Kebangsaan!